ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ces ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua yang masih nongkrong di channelnya MTC. Kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah mas, kita masih diberi kesehatan untuk bisa bersosial media. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sosial media ini dengan baik ya. Ya, kali ini ada kerjaan nih sobat semua, yaitu HP Vivo Y12 ya kalau tidak salah ini. Bagian LCD-nya dan sepertinya juga sudah ini ya. Wow, udah lepas ya. Kondisinya udah lepas nih LCD-nya. Ini bekas-bekas di lem ini rupanya, ini lem power ini. Ya, alhasil kita sekarang akan mengerjakan HP Vivo Y12 ini karena memang dari fisiknya LCD-nya emang udah tidak karuan. Kita coba bongkar aja dulu ya. Kita akan coba cek dengan LCD baru apakah handphonenya bisa normal. Untuk HP Vivo Y12 backdoornya itu tidak dilem ya, kita tinggal congkel. Namun begitu kita tetap harus hati-hati supaya kondisi cover backnya ini tidak cacat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada sidik jari, kita juga jangan langsung tarik saja. Jangan sampai putus karena ada fleksibelnya ya. Kita pelan-pelan, jangan sampai di sini keluhannya. Contoh ini keluhannya tidak ada gambar karena kita ceroboh, kemudian pinjarnya, pinnya sobek, akhirnya tambah biaya lagi. Kita akan coba cas coba ya, biar tidak penasaran kita cas dulu dengan USB cas apakah responnya bagus. Sini kondisi konektornya kotor banget ini. Ya, di cas ada respon dan konsumsi arusnya bagus ya. Kalau konsumsi arus di atas 1 ampere itu biasanya normal ya, baik dari kondisi IC charger maupun IC power. Tapi tadi untuk konektornya memang agak sedikit ditarik, sepertinya udah agak longgar gitu, jadi nggak ngetrep. Kalau kita dorong dikit aja dia bisa berubah ya, jadi nggak langsung krek. Tuh, dia nggak langsung krek, kita butuh dicari dulu. Nah, tarik dikit baru dia connect. Tapi yang jelas ini konsumsi arus seperti ini, yaitu 1 ampere lebih, itu termasuk bagus ya, normal semua, baik dari baterai, konektor cas maupun jalurnya. Hanya saja di bagian konektor mungkin rada renggang. Berarti insya Allah ini handphonenya normal. Sebaiknya kita buka aja, kemudian kita tes dengan LCD yang baru atau LCD yang lain lah untuk pengetesan apakah HP-nya normal atau tidak, karena tidak ada tampilan sama sekali ya. Kemudian ada sempat tampil seperti ngedip yang nge-lab ya, kalau bahasa kita itu sebentar, terus ada getar. Ya memang kalau dilihat dari fisik juga memang kondisi LCD-nya ambiar ya. Ini bisa diduga
dan di nyana. Kemungkinan besar ini bagian LCD. Tapi memang kita sudah konfirmasi ya ke konsumen, termasuk juga konsumen juga sudah memberikan ultimatum, memberikan surat kuasa bahwasanya apapun yang diganti, ganti aja, yang sekiranya perlu diperbaiki, perbaiki aja katanya gitu. Jadi ya okelah. Jadi kalau misalkan LCD-nya yang kena, ya berarti ya kita udah ada surat kuasanya ya. Udah punya kuasa untuk menggantinya. Oke, kita akan coba tes dulu ya dengan LCD baru. Coba kita cek mesin dulu, coba ngesot apa enggak ya. Ya, untuk positif di positif dan negatif di negatif ada pergerakan ya. Kemudian kita balik, positif di negatif dan negatif di positif, tidak ada pergerakan sama sekali, berarti kondisi mesinnya tidak short. Ya, kebetulan baru datang ini LCD-nya. Tadi saya skip videonya buat ngambil LCD. Kita coba tes dulu apakah handphonenya normal setelah kita ganti dengan LCD yang baru. Kalau untuk pengetesan LCD yang baru, yang perlu diperhatikan sobat ya, ini segel, jangan sampai sobek ya. Ya, untuk antisipasi kita ganjel apa dengan apa kayak dengan apa ya, yang penting jangan sampai sobek. Jadi di saat ada error di bagian LCD kita bisa retur ya. Ini sangat penting ini. Biar kita tidak rugi, tidak sia-sia dan juga tidak buang-buang duit. Karena kalau segelnya rusak, saya yakin kalau misalkan LCD-nya error itu tidak bisa diretur ya rata-rata. Kalau misalkan kondisi segelnya masih utuh ya, kalau sudah berlangganan, bahkan mungkin sekalipun belum berlangganan juga rata-rata bisa ya diretur. Yang penting fisiknya masih utuh, segelnya juga masih utuh. Oke, kita akan coba nyalakan dulu handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wow, eng-ing-eng. Ternyata nyala sobat. Kita tunggu dulu sampai loading ke menu ya, biar tidak penasaran. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, istimewa, ternyata handphone hidup. Kita tes dulu, berarti kemungkinan permasalahan hanya ada di bagian LCD ya. Karena ini sudah dinyalakan, kita akan coba sekalian tes apakah LCD-nya ada masalah atau tidak. Jadi perlu diingat juga sobat ya, dalam hal pergantian LCD itu saya sarankan banget sebelum kita melakukan pemasangan itu dites dulu, pastikan dulu bahwasanya kondisi LCD itu normal ya, baik dari tampilan maupun dari sentuhannya. Itu faktor penting juga sobat semua. Di samping tadi kan segel ya yang pertama, supaya kita bisa retur
bisa diretur. Yang kedua juga kita tes dulu apakah gambarnya normal, kemudian sentuhannya normal apa tidak. Jadi jangan sampai setelah dipasang ternyata ada yang error. Jadi kalau misalkan sebelum dipasang ada yang error kan kita bisa retur juga. Untuk pengetesan sendiri kalau saya pribadi sih cukup sederhana ya. Kita tinggal tekan salah satu aplikasi yang ada di HP ini. Kemudian kita geser-geserkan ke seluruh bagian layar ya. Kalau memang layar sentuhnya tidak bermasalah, itu ya aplikasi yang kita tekan itu selalu mengikuti arah jari kita ya. Tapi kalau misalkan ada salah satu sudut bagian layar sentuhnya itu yang error, dia terpental balik lagi di tempatnya semula dia. Nah ini sepertinya normal ya, alhamdulillah tidak ada kendala, terpental-pental dari aplikasi yang kita tarik ini. Alhamdulillah berarti positif normal, LCD-nya udah positif normal dan juga mesinnya sudah positif normal. Nah, langkah selanjutnya berarti kita tinggal bagian pemasangan karena semuanya sudah normal. Jadi itu perlu diperhatikan buat sobat-sobat barangkali ingin memasang sendiri ya. Barangkali handphonenya ada kerusakan di bagian LCD kemudian pengen masang sendiri ya. Itu salah satu, itu diantara tips-tips dalam hal memasang LCD supaya aman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pergantian LCD-nya ya. Kita matikan dulu handphonenya. Di antara sekian banyak dalam hal pemasangan LCD supaya rapi, perlu diperhatikan juga buat sobat, yaitu kita bersihkan dulu bagian lem-lem bekasnya ya. Artinya lem yang lamanya itu kita bersihkan sebersih mungkin. Kalau buat saya pribadi ini pembersihan lem seperti ini sangat-sangat penting ya, karena pengaruhnya sangat besar. Kalau misalkan lemnya itu tidak dibersihkan ya, otomatis di saat kita pemasangan itu kan mengganjal ya, yang akhirnya hasil dari pemasangan LCD itu tidak rapet. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan tidak dibersihkan, tingkat kerekatan lem yang baru itu tidak serekat kalau dibersihkan ya, karena kan terhalang oleh lem yang lama. Akhirnya tidak rekat dan rawan copot. Kemudian setelah lemnya bersih, kita cek bagian tulang apakah posisinya bengkok atau tidak ya. Itu juga sangat penting sobat. Artinya kan LCD itu kan kaca tipis ya. Kaca tipis,
Jangan sampai posisi di saat pemasangan itu kondisi tulangnya bengkok, jadi kan seakan-akan tertekan. Iya, otomatis rawan, rawan error ya. Jadi kita cek dulu kondisi tulangnya lurus apa tidak, itu juga salah satu faktor yang cukup penting supaya hasilnya itu optimal ya dalam hal pemasangan LCD. Ini tulangnya sudah lurus, lemnya sudah bersih, kita rapikan bagian LCD-nya. Ini supaya tidak mengganjal, bagian segel juga kita rapikan. Nah, setelah kita rapikan seperti ini, kita tes lagi ya, tapi bukan untuk mengetes normal apa tidak, sobat semua ya. Jadi kita tes lagi itu untuk memastikan posisi fleksibelnya itu tidak tergencet ya atau tertekan. Jadi kan rata-rata kan namanya barang baru kan tekukannya kan kadang nggak ngepas ya. Kita ukur dulu apakah bagian fleksibelnya itu perlu ditarik apa tidak, dan ini sedikit mengganjal, berarti di saat kita tekuk itu kan sedikit ditarik ya, karena posisi pemasangan fleksibel LCD kalau tertekan atau tergencet ya itu juga cukup rawan, bahkan mungkin sangat rawan karena bisa menyebabkan garis-garis ngeblank. Jadi kita pastikan dulu. Nah, di sini kan ada double tip ya. Jadi tadi agak ngeganjel, berarti kemungkinan perlu ditarik dikit ya. Tapi ya jangan keras-keras. Lagi pula kan kalau misalkan ini fleksibelnya mengganjal, bukan hanya rawan ke LCD, terus juga terlihat kurang rapi ya. Otomatis kan ini dia renggang. Oke, kita nah setelah kita tekuk seperti ini, kita pastikan lagi apakah LCD-nya masih tergencet di saat kita pemasangan nanti. Nah, di sini bisa rapet ya tuh sobat. Ya, jadi kan kalau begini kan aman, posisi fleksibelnya itu aman di saat kita pasang, dan juga saya yakin hasilnya ntar bisa rapet. Karena keluhannya tidak bisa dipungkiri, rata-rata konsumen itu di antara sekian banyak keluhan di saat pergantian LCD itu salah satunya nggak rapet ya, tidak rapet, rada renggang. Terus yang kedua, bagian cahayanya dia keluar. Nah, terutama di bagian kamera itu pantulan cahayanya itu biasanya lebih terang ya, lebih terlihat. Nah, kalau saya sendiri punya tips untuk supaya cahayanya itu di bagian kamera terutama tidak keluar, itu tidak mantul, kita punya tips sederhana yang barangkali bisa dipraktekkan buat sobat-sobat semua. Atau mungkin sobat barangkali punya trik tersendiri yang lebih maknyos, lebih istimewa, boleh coret-coret di kolom komentar. Kebetulan kalau tips saya sendiri sampai saat ini, dari dulu yang pas keluarnya ini ya HP Pony ya, ini kan HP Pony, semenjak rilisnya HP Pony di saat pergantian LCD, kemudian supaya cahayanya itu tidak tembus terutama di bagian kamera ini, kita gunakan double tip hitam yang ukurannya itu setengah senti ya. Ini ukuran setengah senti, kita pasang seperti ini, kemudian kita lipat. Sempet ada yang bertanya kenapa nggak pakai lem aja katanya. Nah, saya juga pernah sih mencoba dengan lem, tapi hasilnya itu jelek banget. Jadi kalau misalkan pakai lem itu kan namanya cairan, jadi di saat kita tempatkan ke sini itu kan brebelan ya. Jadi
kebanyakan ya ini bulatan kameranya itu ya ada yang tertutup. Jadi saya sarankan ya jangan pakai lem ya. Rata-rata kalau pakai lem ya brebelan itu, kata bahasa kita brebelan namanya. Artinya menyebar ya lemnya itu. Kan kalau pakai ini kan tidak menyebar ya, rapi. Ini sering banget saya setiap kali dapat konsumen yang mau memasang LCD baru itu selalu berpesan, "Mas, bisa tidak supaya cahayanya itu tidak tembus," katanya. Semenjak itu kita juga mikir gimana caranya supaya mengakalinya supaya dalam pemasangan LCD itu keluhan konsumen yang cahayanya nembus itu supaya rapi. Nah, apalagi ini untuk Vivo Y12 kan dia sempit banget ya di sini letaknya ini. Jadi kalau pakai lem ini, lem LCD yang warna hitam, otomatis bisa dibilang tidak bisa ya, pastilah ini apa namanya brebelan dan ketutupan untuk bagian sensornya, karena sensor juga kan penting ini. Ini kan ada lubang sensor ya di atas ini, dimana kalau misalkan sensornya tertutup ya tidak bisa video call. Terus di saat kita memanggil kan mati dia, layarnya itu gelap. Nah, ini tips saya yang barangkali bisa berguna atau bermanfaat buat sobat semua. Atau sobat punya tips yang lebih baik dari ini, silakan share dan komen di bawah, coret-coret di bagian komentar. Nah, sini udah rapi ya. Sekarang kita akan lakukan pemasangan LCD-nya. Ya, mudah-mudahan video tutorial ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Kita akan lakukan pengeleman. Untuk lemnya sendiri, saya sarankan itu sesuaikan dengan warna tulangnya ya sobat. Warna tulang, warna LCD, supaya serasi. Kan kalau serasi kan indah dilihatnya ya. Untuk pemberian lemnya sendiri sepertinya tidak perlu tebel-tebel ya, yang tipis-tipis saja sobat. Yang penting rata, dan perkirakan lem itu bisa menyentuh bagian kaca LCD. Itu aja, jadi nggak usah bertumpuk-tumpuk ya. Bahkan kalau bertumpuk-tumpuk dia juga hasilnya jelek, akhirnya kan renggang ya, nggak rapet hasil pemasangannya itu. Kemudian kita kasih lekukan sedikit bagian yang ke arah soket LCD-nya supaya tidak mengganggu di saat pemasangan baterai. Sampai di sini supaya hasilnya itu rapi ya sobat, kita kasih penahan dulu buat LCD-nya. Kita jangan sampai menunggu semua bautnya dipasang atau backdoornya, karena cukup lama ya. Sedangkan ini kan lemnya masih dalam proses pengeringan. Sedangkan optimalnya lem LCD supaya kering banget itu kan paling tidak 1 jam 2 jam kan ya. Nah, kalau kita tidak cepat-cepat ditahan seperti ini, itu kan dikhawatirkan dia mengangkat,
jadi cara mengakalinya di saat komposisi seperti ini, setelah pasang LCD kita kasih baut satu atau dua aja untuk menahan penutup mesinnya itu, kemudian kita kasih solasi seperti ini, bisa pakai karet juga bisa, terserah sobat semua maunya yang mana. Yang intinya di sini adalah gimana caranya supaya pemasangan LCD ini rapet. Kebetulan kalau saya hampir nggak pernah kalau pakai karet, ya pernah sih pernah pakai karet pas kebetulan ininya habis. Jadi sangat-sangat jarang banget saya pakai karet. Alasan utama saya kenapa nggak pakai karet itu, rata-rata kan konsumen sekarang itu di dalam hal pergantian LCD kan pengennya buru-buru ya, pengennya langsung bawa, langsung dipakai. Sedangkan proses pengeringan lem itu kan paling tidak 1 jam sampai 2 jam. Nah, kalau misalkan pakai karet itu kan kalau setelah jadi langsung dikasihin ke konsumen kayaknya gimana gitu, kayaknya kurang elok. Tapi kalau pakai solasi seperti ini kan sekalipun belum kering kemudian kita kasihin kan masih bisa dipakai dengan indah gitu ya, enggak risih-risih banget. Nah, setelah kita ikat kemudian kita bersihkan bagian lem-lem pinggirnya ini, yang kalau bahasa kita sih ini namanya yang bribelannya yang pada keluarnya ini nih, supaya terlihat rapi. Jadi bisa, jadi sambil kita membersihkan lem ini kita tidak khawatir LCD-nya mengangkat karena kan sudah ditahan sama solasi ya. Ya, kalau menurut saya sih ini yang namanya to kill two bird with one stone. Yang kurang lebihnya dalam artian melempar dua burung dengan satu batu. Artinya apa? Kita mengerjakan satu kerjaan, mengerjakan beberapa kerjaan hanya dengan waktu bersamaan bisa kelar berbarengan. Nah, di saat kita pembersihan seperti ini kan otomatis membutuhkan waktu, sekalipun hanya beberapa menit. Paling tidak lem yang dalam proses pengeringannya itu kan udah ada perubahan, udah mengental ya, udah lengket, udah mengental. Nah, di saat kita selesai membersihkan lem dan yang lainnya, lemnya sudah kering. Jadi kan praktis. Saya yakin sobat-sobat semua juga, terutama yang teknisi ya, mungkin ya sering menghadapi konsumen yang artinya bisa ditunggu nggak, kan kayak gitu. Soalnya saya penting banget nih mau dibawa handphonenya, mau dipakai handphonenya. Kan saya yakin kalau sobat-sobat semua yang profesinya teknisi, saya yakin mungkin sering mengalami seperti itu ya, konsumen yang pengennya buru-buru. Nah, mungkin tips ini atau trik ini bisa dipakai buat sobat-sobat semua di saat kita menghadapi konsumen seperti itu ya. Nah, setelah ini bersih kita baru lanjutkan pemasangan bautnya. Setelah bautnya terpasang, kemudian kita copot solasinya, tapi jangan langsung ya, menyopotnya satu persatu. Kita copot satu persatu, kemudian kita bersihkan lemnya yang tadi tertutup solasi kan belum sempat dibersihkan, kita sambil bersihkan. Nah, jadi sekalipun sambil dicopot seperti ini kan ada yang masih
berfungsi untuk menahan, dan jeda waktunya kan udah sekian menit ya, dimana dalam jeda waktu itu kemungkinan lem LCD-nya kan udah rekat, sekalipun mungkin belum kering banget, karena untuk kering 100% itu kan paling nggak 2 jam, 1 jam 2 jam, paling cepat 1 jam lah. Selanjutnya kita pasang bagian backdoor-nya. Setelah terpasang bagian backdoor-nya, kita pasang lagi solasinya. Karena kan proses pengeringannya kan belum maksimal ya, belum 1 jam lebih, kita tahan lagi dengan solasi seperti tadi ya. Saya biasa gunakan tips seperti ini, cara seperti ini untuk konsumen yang biasanya buru-buru ya, ditungguin terus pengennya langsung jadi, langsung dibawa. Ini biasanya pakai caranya seperti ini saya dalam proses pemasangan LCD-nya. Makanya saya tidak pakai karet. Nah, kalau dalam posisi terikat seperti ini terus konsumennya minta langsung dibawa juga kan tidak risih banget. Karena tidak bisa dipungkiri, di sisi lain juga bahwasanya sekarang handphone itu bisa dibilang sudah bukan gaya lagi ya, sudah mendekati kebutuhan pokok. Nah, sekarang sudah terpasang semua dan hasilnya juga rapet ya sobat semua. Nah, sekarang kita tes apakah handphonenya masih nyala, terus kita cek juga apakah sinarnya itu tembus ya di sini. Ya, ini dia hasilnya sobat. Nah, kita akan buktikan apakah ada cahaya yang keluar. Kita coba matikan dulu lampunya. Nah, di sini tidak ada cahaya yang keluar ya sobat semua, baik di bagian kamera juga tidak ada cahaya yang tembus, apalagi bagian samping. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita bisa kasihkan ke konsumennya, barangkali buru-buru. Jangan lupa juga dipasang kartunya. Nah, sekalipun masih dalam kondisi terikat tapi kan bisa dipakai dan tidak risih-risih banget ya. Kalau misalkan pakai karet kan gimana gitu ngelihatnya. Nah, itulah sobat-sobat semua dalam hal pemasangan LCD Vivo Y12 ini ya. Semoga saja bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sejahtera, sehat selalu, dan juga lancar aktivitasnya, lancar rezekinya. Dan yang paling penting juga mudah-mudahan selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.